Ini spot terbaik. Gedung baru kita, Fakultas Psikologi Unjuk. Ada 8 lantai sampai di atas. Posisinya berada di belakang rektorat. Asik betul gedungnya. Dan view-nya sebenarnya kalau dari atas, yang sana ini bukit ya. Lalu yang sana sebenarnya view-nya laut. Ya kelihatan. Kalau dari atas nanti mungkin kelihatan ya. Bagus banget kalau dari atas, dari ruang kuliah di atas, dari ruang dosen di atas, bagus sekali. Memang seingat saya dulu, menurut cerita teman senior-senior, Pak Darmanto selaku founder psikologi kepingin ada gedung yang nanti bisa menghadap ke laut, dan nampaknya cita-cita beliau sudah terpenuhi. Kita punya gedung yang cantik ini. Lalu di sebelah sana view-nya betul-betul laut, keren, keren. Nanti kita akan lihat. Saya menyebut bangunan ini megah, dan mungkin sampai saat sekarang dia yang termegah, yang terkeren di seantero Undip ini. Ada 8 lantai, tertinggi juga sebenarnya gedung ini. Asik, bener-bener keren. Kalau masuk ke dalam nanti akan lebih asik lagi. Mungkin nanti di sini bisa dibikin apa ya, buat tempat buat pacar atau buat apa kali ya, atau buat parkir. Parkir dari bawah sana nanti. Dan asiknya kampus kita ini disable friendly, jadi kita lihat nih ada jalur-jalur khusus buat saudara-saudara kita yang disable masih bisa lewat sini. Oke, kita akan telusuri lagi kampus kita. Ini parkirnya anak-anak di sini. Ini gedung kita samping. Oke, masih belum sepenuhnya selesai sebetulnya. Masih ada perbaikan-perbaikan kecil. Kita ada di posisi sebelah kanan gedung nih. Dan ini performance gedung kita nih. Oke. Cantik sekali. Cantik sekali. Subhanallah. Mantap. Ini dari parkir sebelah. Ini rumah baru kami, rumah baru kita. Gedung Fakultas Psikologi Undip. Next time kita bisa bikin jelajah ke dalam ya. Ini belum sempat masuk ke dalam. Oke. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan perjalanan hari ini bisa bercerita tentang Fakultas Psikologi Undip yang kita cintai, alma mater kita yang sudah mulai ada tahun 96 sampai hari ini sudah 22 tahun ya. Cukup lama. Dan mudah-mudahan kebaikan, keberkahan senantiasa ada bersama kita semuanya untuk memperindah peradaban Indonesia. Terima kasih. See you next week. Hey, see you next week. See you next time. Kita ketemu lagi. Kami tunggu di rumah kita, Fakultas Psikologi Undip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.